Ridwan Kamil dan Atalia Praratia melanjutkan aksi sosial yang sering Eril lakukan. Kini kepergian Eril Kan Mumtaz atau Eril masih menyisakan duka yang dalam bagi keluarga. Namun meski demikian, Ridwan Kamil beserta keluarga telah mengikhlaskan putra sulungnya kembali kepada Sang Maha Kuasa. Ridwan Kamil dan Atalia Praratia amat bangga kepada putranya yang selalu menebar kebaikan-kebaikan selama masa hidupnya. Dan kini Ridwan Kamil dan istri tengah melanjutkan aksi kebaikan yang kerap dilakukan oleh Eril semasa hidupnya. Semasa hidupnya, Eril diketahui sering terlibat dalam berbagai aksi sosial dan juga tanggap peduli kemanusiaan. Bahkan, Eril juga kerap terjun langsung ke jalanan untuk membantu masyarakat yang ditemuinya. Belum lama ini, terekam momen ketika Ridwan Kamil sedang mengendari motor dengan membonceng sang istri Atalia di jalanan kota Bandung. Atalia juga tampak terlihat membagikan amplop yang berisi uang kepada masyarakat di pinggir jalan yang ia temui. Aksi kebaikannya ini terekam dalam video yang diunggah oleh pemilik akun TikTok Jawa Barat Punya 99 pada Sabtu 11 Juni. Dalam video, istri Ridwan Kamil itu pun tidak ragu untuk membantu para pedagang kecil. Video yang berdurasi 1 menit juga tampak Atalia memilih untuk meletakkan amplop tepat di sebelah orang yang sedang tidur di pinggir jalan tanpa membangunkannya. Sontak saja video ini dibanjiri pujian dari warganet yang melihat aksi mulia Ridwan Kamil dan juga Atalia Praratia. Sebab warganet turut bangga dengan perjuangan lelaki yang akrab disapa dengan Kang Emil itu untuk melanjutkan kebaikan putra sulungnya.